Oke, kembali lagi di Derosa Auto Channel. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik dan menonton video-video Derosa Auto Channel. Semoga teman-teman semua senantiasa diberikan kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dibanyakin rezekinya. Teman-teman, kebetulan kita lagi akan mereview stok-stok mobil beserta motor yang harganya insya Allah merekomendasi dan unitnya pun insya Allah dah bagus-bagus, seger-seger. Nah, mobil ini yang kita jual mobil city car dan mobil minibus. Mobil dari tahun lawas sampai mobil tahun agak mudaan. Dan juga motor-motor lawas yang tentunya benar-benar viral, yang sangat diminati oleh sebagian pengoleksi motor-motor. Baik, yang pertama kita ada Kia Rio tahun 2001. Tapi sebelumnya buat teman-teman, sebelum saya jelasin, bantu saya subscribe, bantu saya like, share ke media sosial biar saya semangat memberikan konten-konten buat teman-teman semua ya. Dan tak luput juga saya ucapkan serta saya doakan. Saya ucapkan terima kasih dan saya doakan biar teman-teman juga selalu dilancarkan segala urusannya, dijaga kesehatannya, dan teman-teman dibanyakin rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, berikut ini adalah Kia Rio tahun 2001, bertransmisi otomatis, warnanya coklat. Pajaknya pun murah banget ya. Pajaknya pun cuma 1.100.000. Ini telah sekali pajaknya di bulan 4 April 2023. Berplat genap teman-teman untuk alamat SNK di daerah Depok nih. Ini bertransmisi otomatis ya. Dan ini insya Allah mobilnya sangat bagus banget. Yang teman-teman ketahui, ini kilometernya masih cukup relevan. Sangat rendah kalau buat ukuran dari segi tahunnya. Tahunnya ini 2001. Kilometer yang sudah ditempuh sekitar 158.000 ya bro ya. Ini sangat rendah ukurannya. Dan mobilnya masih garing banget nih kondisinya. Dijamin gak ada yang keropos. Mesinnya responsif, bagus. Matic-nya enak, kaki-kaki juga masih sangat halus. Mesin ini sudah menggunakan teknologi injection, teman-teman. Jadi sangat irit. Daleman masih orisinil. Setirnya sudah di-upgrade nih. Setirnya menggunakan setir Sparco. Dan juga untuk ban-bannya nih. Ban-bannya ini profil bannya sekitar 195/45 ring 16. Dan peleknya HSR. Bagus nih. Peleknya pelek bagus, teman-teman. Ban-ban saya pastikan masih sangat tebal. Dan di bagian depan masih sangat aman, tidak bekas laka, tidak bekas nabrak, ataupun tidak bekas banjir. Untuk head lampu masih sangat bening. Dan juga sudah di garnish chrome-nya masih orisinil, teman-teman. Mulus untuk kondisi mobilnya. Memang sih untuk kondisi mobil ini sudah set ulang sekali, tapi dijamin nggak ada yang keropos, nggak ada yang body-bodinya rusak ataupun sampai pengok-pengok, nggak ada. Nah, teman-teman mau tahu nggak? Ini tahun 2001 kita jualnya sangat murah. Harga yang kita jual sekitar 45 juta. 45 juta aja. Dan itu pun pajaknya cuma 1,1. Ini telat bulan 4 ya. Yang kita jual 45 juta masih bisa nego. Buat teman-teman yang punya angka, berminat, ajuin aja ke saya. Tapi jangan dalam-dalam teman-teman untuk negosiasinya. Insya Allah mobil yang kita review, kita jual, benar-benar merekomendasi buat teman-teman. Baik, selanjutnya nih, kita ada mobil Brio. Brio tipe SCVT tahun 2016. Ini upgrade RS ya. Headlamp masih orisinil, lampunya masih sangat bening, dan grill depannya sudah menggunakan upgradean dari Brio RS. Fog lampnya masih aktif, tersedia, dan masih sangat bersih. Untuk kaca depan pun masih orisinil, masih bawaan dari pabrik.
dan untuk di bagian kap mesin masih sangat orisinil. Mobil ini dijamin nggak bekas nabrak ataupun nggak bekas banjir. Pemakaian atas nama perempuan, plat A, daerah Serang, berplat genap dan pajaknya di bulan Juni. Ini bertransmisi otomatis ya. Jarak yang sudah ditempuh masih sangat rendah, sekitaran 80 ribuan ongoing. Nah, bodi-bodinya masih lumayan ya, nggak bekas nabrak, nggak bekas banjir. Dan kalau lecet-lecet pemakaian masih sangat wajar, dan itu pun nanti akan kita rapihin. Ban-ban pun masih sangat tebal dan peleknya sudah menggunakan upgrade dengan diameter ban 205/45 ring 17. Oke, ban tipis, bagus banget. Masih baru nih, baru dibeli. Jarak yang sudah ditempuh 80 ribuan dan full set ya. Full set tersedia buku servis, kunci cadangan ada. Kalau teman-teman mau beli mobil ini, kita jual dengan keadaan kondisi mati 107 masih bisa nego. 107 juta aja yang kita jual masih bisa nego. Kalau teman-teman mau dalam keadaan hidup itu 115 kita jual. Untuk dalaman interior maupun eksterior masih sangat bagus semua dan mobilnya layak pakai. Insya Allah mesinnya responsif dan kaki-kaki masih sangat enak. Knalpotnya pun ini knalpot racing tapi untuk orisinilnya tersedia. 1200cc Brio E CVT tahun 2016. Kita jual dalam keadaan kondisi mati 107 juta masih bisa nego. Pajak terima hidup 115 juta. Baik, selanjutnya kita ada mobil MPV sejuta umat yaitu Daihatsu Xenia. Daihatsu Xenia tahun 2009. Ini yang 1000cc front bumper guard yang untuk tipe family atau sporty ya. Ini warna marun. Warna marun untuk lampu head lampunya masih sangat bening ya, masih bagus, orisinil bawaan dari pertama, dari baru. Jadi belum pernah diganti. Dan untuk di bagian chrome grillnya masih orisinil juga, dipastikan nggak pernah ada eksiden, tabrak besar ataupun banjir. Fog lampnya masih bening dan dipastikan masih nyala. Untuk kelistrikan masih sangat normal. Ini sudah electric mirror dan velgnya pun sudah racing tipe family. Hanya saja kalau yang tipe family belum tersedia untuk di atas roof railnya. Kalau yang tipe sporty hanya penambahan roof rail aja. Untuk body-body saya pastikan masih sangat mulus. Di beberapa bagian ada yang lecet, pemakaian masih sangat wajar. Ini pajaknya pun masih hidup ya, berplat ganjil teman-teman untuk alamat SNK di daerah Tangerang Kabupaten, daerah Legok dan sekitarnya. Pajaknya di bulan November. Untuk nilai pajaknya murah banget, sekitar 1,7-an ya, kurang lebih estimasi saya. Ini harga yang kita jual tahun 2009 sekitar 72 juta masih bisa nego. Buat teman-teman yang mau beli mobil ini, insya Allah nggak akan kecewa nih. Ini mobil middle yang sangat diminati buat kalangan keluarga Indonesia yang super irit, perawatannya gampang dan juga untuk spare partnya sangat mudah didapat, sangat mudah didapatkan. Dan untuk kondisi kualitas mobilnya pun badak teman-teman, bagus banget. Baik, 72 juta kita jual. Oke, selanjutnya kita ada motor nih, motor legendaris. Motor buatan Itali yang benar-benar sampai sekarang masih diburu sama orang. Karena ini versi generasi kedua, yaitu Vespa Sera. Ini tipe yang gen kedua, yaitu Vespa Sera yang 150cc. Mesinnya bandel banget nih. Ini Vespa XL Sera, motor skuter buatan perakitan 1984. Ini tahun 84, masih kondisinya masih garing banget. Di beberapa bagian masih full orisinil ya. Dan mesinnya dipastikan masih hidup semua, masih aktif juga. Lampu-lampu keelektrikan masih normal ya. Hanya dikatakan motor lawas ya, adalah beberapa bagian yang harus diperbaiki. Dan juga untuk korosi-korosinya minim sekali.
karatnya minim ya, maksudnya gitu. Karatnya minim banget. Dan PR pajak pun ini enggak terlalu dalam. Pajaknya pendek, mati 3 tahun. Mati 3 tahun dengan nilai pajaknya sekitar 70.000 per tahun. Berarti kalau 3 tahun berarti sekitaran 200 ribuan ya, teman-teman. 210.000 atau 2,5 lah kurang lebih ya estimasinya. Ini platnya daerah Semarang atas nama perorangan. Semuanya masih layak kondisinya, dipastikan masih sangat bagus. Harganya pun yang kita jual nggak terlalu mahal ya. Ini kita jual sebesar 15 juta. 15 juta pun masih bisa nego. Negonya nego santun, jangan dalam-dalam ya. Motor XL Vespa yang 150X tipe Sera generasi kedua. Teman-teman ada yang berminat, tawar langsung ketemu sama saya. Baik, selanjutnya nih ada raja jalanan di zamannya nih. Raja jalanan yang sangat melegendaris. Ini adalah King Cobra. King Cobra tahun 90 nih. Tahun 90 dia CC-nya 135 cc. Nah, ini untuk daleman mesin pun masih orisinil ya. Enggak ada yang dibongkar-bongkar, enggak ada ya. Dijamin nih untuk daleman mesinnya masih orisinil dan enggak ada yang kropos nih untuk kondisi-kondisi motornya nih, dari segi sasis maupun dari segi mesin masih sangat terawat dan ban-bannya pun masih sangat tebal. Lampu-lampunya masih orisinil, ornamen-ornamen di speedometer pun masih orisinil. Nah, spionnya juga masih bawaan apa ya? Ya, tapi masih bagus lah. Overall motor yang kita jual ini benar-benar kualitasnya saya pastikan masih sangat layak sekali. Pajaknya pun nggak terlalu dalam. Ini pajaknya sekitaran 2013 ya. 2013 dengan nilai pajak sekitar 90.000. Motor ini kita jual 19 juta. 19 juta masih bisa nego. Buat teman-teman yang tertarik, tapi pasti udah tertarik deh dengan kondisi motornya yang seperti ini. Pasti teman-teman tertarik. Harga yang dijual 19 juta masih bisa nego. BPKB tersedia, PR-nya cuma pajak doang. Buat teman-teman yang mau dan berminat mobil maupun motor-motor kita, teman-teman bisa japri saya langsung di nomor 0816287854, tersambung via WhatsApp ya. Nah, berikut teman-teman yang tadi kita review dari motor maupun mobil. Dan mobil-mobil yang kita jual pun masih di bawah harga pasaran yang lain. Insya Allah bisa merekomendasi. Oke, berikut tadi yang telah kita review, kurang lebihnya mohon maklum dan mohon dimaafkan. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, Derosa Auto. Terima kasih.